Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tema sangat penting tentunya. Sangat penting karena memang tahapannya adalah orang masuk Islam, kalau orang baru masuk Islam, kemudian dia baru mengenal keislaman itu sendiri, baru mulai seperti bayi baru merangkak ya. Ya, kemudian dia mulai belajar, habis itu mulai bisa berjalan, mulai habis itu bisa berbicara, dan seterusnya sampai akhirnya dia dewasa dan sempurna, kemudian sampai ke tua nanti. Nah, proses ini teman-teman sekalian, untuk supaya dia bisa terus menempuh kehidupan yang baik, setelah dia belajar, maka butuh istiqomah ya. Kalau bagi teman-teman yang sudah mulai belajar agama Islam dan sudah mulai menekuninya, sudah ada perubahan-perubahan dari sikap, dari akhlak, dari pergaulan, ya, dari penampilan, semua itu teman-teman adalah tahapannya. Maka tidak cukup sampai di situ. Bagaimana kita setelah itu beristiqomah di atas kebenaran itu? Untuk meraih juara satu, misal di pertandingan balap mobil misalnya, atau di sekolah, orang untuk meraih ranking 1 misalnya, atau cum laude ya, nomor 1 di kampus misalnya, contoh itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Dia tinggal belajar, kemudian dia bisa meraih itu ya. Dalam pepatah bahasa berkatakan menjadda wajad, siapa yang berusaha dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu kan. Dan Allah SWT juga memastikan walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana, orang yang berusaha bermujahadah menuju ke jalan kami, kami akan mudahkan dia menuju ke jalan-jalan kami. Nah, namun teman-teman sekalian, ada hal yang lebih penting daripada itu, dan ini yang banyak tidak difahami oleh para juara ya. Setelah mereka meraih juara satu misalnya, ranking satu, mereka tidak mempelajari kiat setelahnya, yaitu istiqamah, bagaimana dia tetap selalu menjaga ya, di ranking satu itu. Dan ini banyak sekali dalam kehidupan manusia, orang pada berguguran justru karena tidak paham masalah ini. Mereka setelah dapat merasa puas, selesai, sudah pernah ranking satu di kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, nggak penting. Maka dia jadi terpuruk sekali. Atau mungkin dia pernah ranking satu di SMP, SMA, kemudian dia terpuruk. Ya. Di kelas 1 misalnya dia ranking, kelas 2 tidak, kelas 3 tidak. Dia nggak penting. Atau dia pernah mendapatkan nilai cum laude di kampus, udah, tingkat 1 cukup. Ya, selesai, yang lainnya nggak penting ya, gitu. Atau dia pernah meraih sebuah juara ya, balap mobil, balap sepeda, apalah kira-kira mungkin yang mubah dalam agama. Setelah itu dia tidak penting lagi, tidak penting bagi dia mempertahankan. Nah, ini banyaknya sang juara-juara ini yang memang sebenarnya setiap muslim dianjurkan untuk menjadi juara, mengejar prestasi terbaik dunia dan akhiratnya gitu kan. Maka mereka gugur-guguran karena justru tidak pindah kepada perangkat yang penting setelahnya, yaitu istiqomah. Yang penting adalah bagaimana seseorang untuk mempertahankan prestasi yang sudah didapatkan. Anda sekali sholat malam, deraikan itu, sudah dapat. Jangan cuma satu malam. Bagaimana Anda istiqomah mempertahankan sampai meninggal? Ya, gitu. Sekali Anda puasa Senin Kamis, bagaimana Anda istiqomah untuk selalu puasa Senin Kamis? Sekali Anda zikir pagi petang, bagaimana Anda zikir pagi petang sampai meninggal? Sekali Anda sedekah, bagaimana Anda sampai meninggal bersedekah? Sekali Anda bakti selamanya. Sekali Anda memaafkan selamanya. Dan seterusnya. Begitu juga dengan proses dunia. Sekali Anda membuka satu perusahaan dan Anda berhasil, maka jangan diam di situ. Selalu saja untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas. Namanya istiqomah. Ya. Istiqomah itu yang dimaksud di sini, ya. Jadi ini semua untuk memperdekat makna istiqomah itu supaya kita memahami teman-teman sekalian. Jadi ini penting sekali sehingga Anda tidak termasuk orang yang berguguran setelah Anda meraih sebuah prestasi. Setiap sudah mencapai sebuah prestasi teman-teman, kesuksesan, maka pertahankan dengan cara istiqomah. Ya, seperti itulah. Nah, ada pertanyaan seorang sahabat mulia sekali di dalam sebuah hadis yang sahih. Sahabat ini bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Julukannya Abu Amr atau Abu Amrah ya. Tapi jelas namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, qulli fil Islami qawlan la as'alu alaihi ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku satu kata ya. Sebuah ajaran dalam Islam yang mencakup ajaran Islam itu, sehingga aku bisa faham, oh Islam itu ringkasnya ini gitu. Yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seseorang setelah Anda.
Maka jawaban Nabi SAW luar biasa. Satu kalimat pendek. Karena ini orang minta kaulan. Satu kata. Ya, satu perkataan. Ya. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan apa yang dia minta. Dan ini termasuk dalam jawami'il kalim. Salah satu kelebihan Nabi SAW adalah beliau punya jawami'il kalim. Artinya dalam satu kata ringkas, paragraf ringkas, tapi mengandung makna yang sangat luas. Gitu kan? Banyak sekali sabda Nabi SAW seperti itu. Di antaranya ini, beliau mengatakan, Kul amantu billah fastaqim. Ikrarkan. Renungi baik-baik dengan akalmu, ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Bahwasanya Tuhanku Allah, setelah itu istiqomalah. Fastaqim. Artinya, berpegang teguh pada itu. Setelah kau kenal Tuhanmu Allah, maka ikuti semua ajarannya. Apa yang Allah SWT perintahkan, kerjakan wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, haram ataupun makruh, jauhi. Istiqamah di situ. Fastaqim. Itu Islam. Kau kenal Tuhanmu Allah, lalu kau jalankan ajarannya atau syariatnya. Selesai urusannya. Itulah Islam semuanya. Dan ini wasiat yang luar biasa gitu. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini sudah mencakup wasiat dalam agama seluruhnya. Udah itu asasnya. Itu luar biasanya, harus difahami. Teman-teman sekalian, orang yang istiqomah ini memang butuh kiat-kiat ya. Butuh kiat-kiat dalam istiqomah itu. Jadi tidak sembarangan orang istiqomah itu. Ya. Karena butuh kalau kita bahasakan kayak kendaraan ya, kendaraan supaya dia bisa istiqomah ya. Karena orang istiqomah itu indah sekali, teman-teman sekalian, indah sekali. Anda kalau sudah pertama sekali Anda mau mengerjakan, baru mau start sebuah ibadah, sebuah kegiatan, berat karena Anda belum punya pengalaman di situ. Biasanya awal mau sholat malam berat awalnya ya. Anda coba baca keutamaannya lalu Anda mulai kerjakan hari pertama. Mulai, tapi mungkin masih surah pendek, masih ngantuk. Hari kedua. Tapi kalau Anda terus coba istiqamah, dan ini dalam istiqamah harus dipaksakan. Paksakan. Tanda kutip, Anda paksakan diri Anda. Nanti dia akan seperti bola salju yang makin lama makin membesar. Saya sering bahasakan begini, teman-teman rasional. Tolong ini direnungi baik-baik. Dan ini termasuk yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya melihat banyak besar sekali efeknya gitu ya. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran tentang musuh kita. Namanya syaitan. Dah. Dia tidak nampak dengan kita. Allah mengatakan, innahum yarakum min hay, innakum yara, innahu yarakum huwa wa kabiru min haythu la taraudahum. Sesungguhnya syaitan iblis, ya, iblis dan syaitan-syaitan pengikutnya semua, bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi musuh tidak nampak. Tapi Allah membatasi kemampuan mereka. Mereka hanya sekedar membisikkan kita. Gitu kan? Tinggal kita menolak bisikan-bisikan buruk. Semua bisikan yang mengajak kepada meninggalkan ibadah, bermalas-malasan ibadah, atau terjerumus dalam dosa, syaitan, jangan diikuti. Selesai. Ya. Dan Allah SWT mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitanir rajim fasta'id billah. Kalau syaitan sudah mulai nazak, nazak itu kayak sudah mulai bisikin, sudah mulai. Kita pokoknya ingat saja, teman-teman. Kalau mulai kita malas beribadah atau meninggalkan ibadah, ya, ada bisikan untuk dorongan dalam hati, ataupun mengerjakan dosa, ya, bahkan yang makruh pun dari syaitan. Kiatnya sederhana, jangan didengar, tinggalkan saja, jangan hiraukan. Ya. Mirip dengan di alam kita manusia, Anda kalau mau selalu terpengaruh dengan apa yang orang katakan tentang Anda, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Susah. Orang sukses itu harus yang kebal terhadap perkataan orang. Selama yang dia kerjakan benar, gak usah peduli dengan apa yang orang ucapkan. Siapa di antara kita, teman-teman, yang tidak pernah digibahin oleh orang, difitnah oleh orang, ya, digunjing oleh orang? Itu sudah umum. Ada saja orang yang pro kontra. Di YouTube ada jempol atas, ada jempol bawah. Tidak semuanya orang ini, pasti akan ada begini. Walaupun baik. Maka Anda tidak usah peduli dengan orang yang dislike, tapi Anda ya, justru yang like, yang Anda dukung. Orang yang mau ya silakan, yang tidak mau ya enggak usah. Itu sangat penting untuk diperhatikan, teman-teman sekalian. Karena banyak orang yang saya lihat juga, beberapa ikhwan yang konsultasi dengan kami, mereka, Ustaz, gimana ya si fulan bicara tentang saya, si fulan. Terus dia itu kecamuk, dan waktunya tersita untuk itu. Akhirnya potensi dalam dirinya yang harusnya bisa dikembangkan, hilang semuanya. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang yang hasad ini.
Lah ya akhi dan ukhti. Wahai akhi dan ukhi muslim. Kalau yang anda sedang kerjakan benar, istiqomah saja. Enggak usah peduli dengan perkataan orang. Rasulullah SAW diganggu agar beliau tergoyah imannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terganggu dengan mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan waddu law tulhinu fayulhinun. Mereka berharap hai Muhammad kau melunak supaya mereka pun mau melunak dengan kamu. Pada saat mereka negosiasi agar Mekah dibagi ibadahnya antara kaum muslimin sama orang kafir, sama-sama ikut ini, orang kafir ikutin ibadah muslimin, muslimin ikut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Sebelumnya kan la abudu ma ta'budun. Kami tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Kami tidak akan ikut ritual kalian. Wala antum abuduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikuti ritual-ritual kami. Kan gitu. Dan Nabi SAW pun diganggu. Itu juga dengan kita. Ya. Dan kalau yang kita kerjakan salah, tugas kita bukan mempedulikan perkataan orang. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Selesai. Tidak usah langsung berkecil hati seakan-akan kita harus berhenti dari kegiatan kita. Tidak, akhi dan ukhti. Semua orang buat salah. Nabi Adam AS buat salah. Nabi Adam AS buat salah. Nabi Adam itu melihat para malaikat. Dalam hadis Qudsi disebutkan pada saat Allah SWT menciptakan Adam. Lalu Allah menyuruh Adam AS menuju kepada sekelompok malaikat. Adam AS melihat mereka. Lalu mengucapkan salam dan mereka pun menjawab salam. Adam AS melihat surga. Tapi boleh berbuat salah, gitu kan? Cuman taubat, bukan kita menggampangkan agar orang buat salah, tidak. Karena banyak orang mengecilkan dirinya gara-gara berbuat satu kesalahan. Tidak, akhi dan ukhti. Kesalahan terlihat, bisa saja terjadi pada orang. Kata Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'un wa khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Artinya kalau anda pun salah, okay. Janji jangan ulangin sama Allah Subhanahu wa taala, anda bersihkan kesalahan tersebut, anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan agar bisa memperbaikinya. Dan enggak usah menjadi perkataan orang. Oh ya masa lalu saya, masa itu masa lalu. Saya pernah buat sebuah judul ceramah, saya berharap teman-teman bisa kembali ke YouTube di playlist ada itu insyaallah judulnya Tabligh Akbar itu di Sulawesi Selatan ya. Di Makassar tepatnya katakan judulnya itu iya inilah aku sekarang. Iya, inilah aku sekarang. Itu judul Tabligh Akbar. Khusus bagi ikhwan dan akhwat kita yang punya masa lalu kelam, banyak dosa, sekarang sudah taubat mulai istiqamah. Kadang-kadang mereka berkecil hati. Oh, orang dulu tahu masa lalu saya. Oh, orang dulu. Ya, akhi dan ukhti. Orang semua punya masa lalu. Siapa antara kita yang tidak luput dari dosa? Yang penting sekarang ke depan. Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Ya. Jadi kalau anda punya kesalahan, anda taubat kepada Allah SWT, anda luruskan, lalu istiqomah. Jangan membuat anda jadi vakum malah. Baik teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi dalam poin-poin masalah istiqomah ini, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menekankan agar kita selalu istiqomah. Nanti akan kita bacakan bagaimana kalau orang istiqomah di atas kebaikan itu, maka akan Allah SWT utus para malaikat menyampaikan berita gembira pada saat mereka mau meninggal. Baik, sebelumnya saya akan kembali ke tadi penjelasan masalah syaitan. Ya. Jadi syaitan ini musuh kita teman-teman. Saya ibaratkan sering begini, seperti kita di garis start untuk lomba lari, kita ada di sini, syaitan di sebelah. Selama anda belum memulai lari itu, syaitan di sebelah anda ini terus akan berusaha menjatuhkan mental anda. Kau gak bisa, kau gak mampu, kau begini, diajak lalai, supaya dia yang menang. Begitu kurang lebih rasionalnya. Mudah-mudahan anda bisa tangkap pesan ini supaya anda tahu bagaimana hakikat kehidupan kita ini dengan syaitan. Mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat. Mereka bisikan, mereka jodohkan mental. Tapi yang luar biasa adalah dalam masalah istiqomah. Istiqomah artinya anda mulai mengerjakan, lalu anda mulai terus mengerjakannya, kan gitu. Mulai anda lari dari garis start, maka syaitan akan kelabakan musuh anda ini. Karena anda sudah memulainya, kan. Anda sudah mulai sholat malam, mulai zikir pagi petang, mulai tutup aurat, mulai memperbaiki akhlak, mulai memperbaiki penampilan, mulai pergaulan, dan seterusnya mulai anda lakukan. Maka roda itu berjalan, anda seperti orang lagi lari. Maka syaitan untuk menggoda anda tidak semudah pada saat anda belum memulainya, kan tadi. Karena kalau belum memulai, dia leluasa bisikin gitu, datang sebelah kita. Tapi kalau kita lagi berlari, dia harus minimal kecepatan larinya seperti kita. Itu pun belum tentu dia bisa menggoda. Karena kita mau sholat malam, dia menggodain. Tapi kita lagi sholat malam, dia sulit. Atau dia harus lebih cepat dari kita. Oleh karena itu dia
coba meletakkan ranjau-ranjau. Ranjau-ranjau ini maksiat, teman-teman. Anda kalau lagi lari, ya penghalang-penghalang supaya terus istiqomah, ini dosa-dosa. Syaitan taruh batu, taruh ranjau, taruh godaan-godaan, gitu kan? Nah, nanti kalau Anda tersangkut di batu itu, di ranjau itu, Anda jatuh nih. Nah, dia leluasa lagi tuh langsung bisikin apa ya, rusakin mental Anda. Itu rasionalnya. Oleh karena itu, orang yang istiqomah ini, kapan dia betul-betul tidak membuka pintu-pintu dosa, siapa ada ranjau dia menghindar, ada penawaran zina, pelajaran bohong, penawaran ini, semua dijauhi sama dia, maka dia akan terus bisa mulus jalan sampai dia meninggal. Ya, ini penting sekali untuk difahami. Ini contoh-contoh rasional. Jadi ingat teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau seandainya Anda tetap saja, ya, tidak memulai ibadah-ibadah itu dengan cara memaksakannya dan membaca keutamaannya, misalnya mau sholat malam, mau sedekah segala macam, maka syaitan leluasa akan mengganggu Anda. Dan pada saat Anda sudah mulai mengerjakan, mulai berlari, dia akan kerepotan. Nah, caranya adalah dia melempar ranjau-ranjau, godaan-godaan. Makanya Nabi SAW pernah keluar dari masjid, kemudian mengambil sebuah tongkat beliau, lalu beliau menggaris-garis yang lurus. Beliau mengatakan, ini jalan Allah yang lurus. Ujungnya surga itu. Lalu beliau menggaris-garis-garis kecil sebenarnya, dan mengatakan, ini jalan-jalan yang menyimpang, di setiap jalan ada syaitan yang menggoda. Ya, dia berharap, syaitan berharap kita nyangkul situ. Oleh karena itu orang kalau sudah membuka pintu dosa, nanti jadi lemah imannya kan, jadi kayak jadi lambat jalannya karena tergoda dengan godaan-godaan. Anda harus istiqomah lurus, nggak usah terganggu dengan kiri kanan sampai Anda meninggal, umur terbatas. Nah itu istiqomah. Baik teman-teman sekalian, makanya pertanyaan sahabat tadi ini mulia sekali ya, bagaimana beliau bertanya hal yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Saya akan masuk teman-teman ke langsung ke kiat-kiat untuk istiqomah. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah dalam satu perbuatan kebaikan, kemudian kita menambah perbuatan kebaikan lain, dan terus kita menambah dan menambah, dan kita istiqomahkan semuanya sehingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajar pahala maksimal yang kita mampu. Ya. Yang pertama, ini tentu yang kami susun ya teman-teman sekalian. Karena saya melihat cukup banyak tulisan tentang masalah istiqomah, dan setiap orang menyusun poin-poin menurut apa yang dia fahami mungkin ya. Kalau saya melihat Allahu a'lam, yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Ini teman-teman sekalian adalah kiat istiqomah pertama. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu agama, itu jadi pondasi dasar, maka akan datang keimanan. Nah, di atasnya. Ya. Saya melihat subhanallah, iman itu tidak muncul tanpa ilmu. Ilmu syariah. Bagaimana caranya Anda merasa punya iman tanpa Anda dengarkan ceramah? Para sahabat merasakan keimanan masuk dalam hati mereka pada saat mendengar Nabi SAW menyampaikan wahyu. Nah, gitu. Jadi ilmu agama itu merupakan pondasi dasar. Ya. Bagaimana seseorang bisa istiqomah? Makin banyak ilmunya, terus saja dia gali ilmu agama, makin dalam, maka makin mudah dia istiqomah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur tentang masalah untuk ilmu. Hadis ini hadis riwayat Muslim ya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Maknanya apa? Maksudnya mudah dia ke surga karena banyaknya ilmu membuat dia bisa istiqomah sampai dia mati. Dan orang dengan istiqomah, maka dia akan dapat surga. Anda kalau kerja di satu tempat, teman-teman, ini saya kasih contoh yang lain sekaligus kita memberikan motivasi dan gambaran kepada teman-teman yang sudah bekerja di sebuah tempat. Selama tempat kerja Anda halal, fokus saja istiqomah di situ. Ya. Ada sebagian orang tidak, satu bulan di sini, satu bulan di sana, satu bulan di sana. Nggak ada sesuatu yang dia bisa istiqomah di sesuatu pekerjaan. Ada orang, subhanallah, sampai pensiun di tempat itu. Udah ditekunin sama dia. Gitu kan? Kecuali memang Anda mendapatkan ada yang lebih baik daripada itu, mungkin lain. Saya berbicara bukan masalah itu ya. Kalau Anda mendapatkan sebuah lembaga lebih baik, gajinya, waktu kerjanya, jangkauan jaraknya, nggak ada masalah. Atau Anda punya masalah di tempat pekerjaan sekarang karena jauh dari agama, nggak bisa sholat segala macam, nggak bisa tutup aurat, itu berbeda. Tapi kan permasalahannya bukan itu. Yang saya bilangnya ada memang sebagian orang begitu. Dia cuma masuk coba-coba di sini, coba-coba di sana, coba-coba di sini. Coba masuk sekolah ini, pindah sekolah sana, pindah sekolah. Begitu-begitu. Ini semua nggak benar. Membuat orang ini jadi tidak punya arah dalam hidupnya. Padahal kita butuh sebuah komitmen arah. Ya. Anda harus komitmen dengan itu. Saya begitu buka restoran, udah saya komitmen. Coba kita perhatikan apa ini. Coba kembangkan, coba kita istiqomah sampai berjalan dengan suka dukanya. Kadang-kadang ada rugi, kadang-kadang ada untung. Oke, kita jadikan pelajaran. Alhamdulillah berjalan. Kita buka travel, ini haji umrah, ada suka dukanya. Oke, kita berjalan. Kita coba berikan yang terbaik, ikhlaskan niat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kan gitu.
Baik teman-teman sekalian, menuntut ilmu agama ini itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Bukan pilihan. Kalau Anda jadi dokter, jadi insinyur, apalah jurusan-jurusan selain agama, itu sunnah. Tambahan, orang bisa meniat untuk mendapatkan ilmu memberikan manfaat kepada umat Islam. Tapi kalau menuntut ilmu agama itu kewajiban. Bukan pilihan. Anda wajib tahu sholat, wajib tahu puasa, rukun Islam, rukun iman. Wajib Anda tahu. Itu akan menyelamatkan dari dunia dan di akhirat. Itu akan ditanyakan juga pada mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sholatmu bagaimana? Puasamu bagaimana? Ibadahmu? Maka bukan pilihan. Memasukkan anak ke sekolah Islam, ke pesantren, bukan pilihan. Wajib kita belajarkan agama kepada mereka. Sebagaimana kita juga wajib belajar. Ya. Teman-teman sekalian, orang menuntut ilmu ini banyak sekali manfaat yang dia dapatkan. Banyak sekali yang didapatkan oleh orang menuntut ilmu. Ya. Di antaranya adalah, kalau dia terus belajar menuntut ilmu itu teman-teman sekalian, dia bisa mencapai tingkat derajat para alim. Suatu waktu dia akan terus belajar, seperti saya sama Anda sedang belajar, belajar, belajar. Terus nanti kita sampai pada tingkat menjadi sosok alim, kita berharap suatu waktu Allah SWT berikan kita itu. Sehingga kita bisa menyampaikan atau leluasa memfatwakan ilmu agama ini kepada para muslimin. Ya. Sebagaimana Allah telah berikan kepada sebagian orang dari umat, dari hambanya. Dan kata Nabi SAW, al-ulama warhatul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewarisnya para nabi. Kalau kita tidak bisa ketemu sama nabi, maka ketemu dengan ulama ini satu hal yang luar biasa. Ini ada punya keutamaan tersendiri. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Sehingga menjadi seorang alim, dia bisa belajar. Ya. Ini keutamaan yang pertama, bagaimana mereka pewaris para nabi dan Allah berikan kebaikan pada mereka. Kalau ada bapak ibu yang belajar agama, kayak insya Allah kita termasuk sekarang salah satu sub bahasan agama istiqomah ini kita bahas, ini berarti Allah inginkan kebaikan buat kita, buat saya dan buat bapak ibu sekalian yang mendengarkan ceramah ini, karena berarti Allah mau kita sedang memahami sebuah tema namanya istiqomah. Dan itu tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Mungkin ada orang tadinya mau ikut bersama kita di Zoom atau di medsos kita ini, tapi tiba-tiba ada halangan, tiba-tiba ada begini dan begitu. Ya. Atau malas, atau apanya digoda oleh syaitan, bisa saja. Anda yang berhasil ikut, alhamdulillah, berarti Allah inginkan kebaikan buat Anda. Karena kata Nabi SAW begitu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan agama baginya. Gak mungkin sia-sia insya Allah dalam satu jam kita berbicara tanpa ada pemahaman yang kita dapatkan. Gitu kan? Maka ini perlu digarisbawahi. Juga dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam kegelapan, lalu Allah memberikan kepada mereka dari cahayanya, cahaya Allah, maka siapa yang mendapatkan cahaya tersebut maka dia mendapatkan hidayah, dan siapa yang tidak mendapatkannya maka dia tersesat. Ya. Dan cahaya ini adalah ilmu agama. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian yang perlu kita fahami, keutamaan ahli ilmu lebih baik daripada ahli ibadah. Ya. Maksudnya adalah ada orang suka ibadah, teman-teman. Mau sholat, mau puasa, tapi tidak punya ilmu. Sehingga salah dia beribadahnya. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita pun. Ya, disayangkan sekali. Mereka semangat sekali ibadah, tapi salah ibadahnya. Berbuat ibadah yang bid'ah, yang tidak ada sunnahnya. Ya, sehingga mereka berpikir mereka itu sudah mendapatkan pahala yang banyak. Padahal sebenarnya tidak, gitu kan. Kemudian, atau mereka melakukan ibadah tidak ada panduannya, sehingga sia-sia saja. Kan gitu. Pernah ada orang di zaman Hasan Basri, rahimahullah, habis sholat asar, dia sholat sunnah. Kemudian baru salam, Hasan Basri lagi berzikir dengan para jemaah, padahal beliau jadi imam di masjid jami'nya Al-Basra, kota Basra di Irak. Kemudian pada saat itu baru Hasan Basri mau tanya, kamu sholat apa? Dia sholat lagi setelah itu. Salam, sholat lagi. Selesai dua rakaat baru mau ditanya, sholat lagi. Terus sampai 8 rakaat. Begitu sudah 8 rakaat, Hasan Basri berdiri pegang tangannya. Lalu tanya, kamu sholat apa ini? Sampai 8 rakaat ba'da asr. Kita sudah tahu tidak ada ba'di asr. Ya. Maka orang itu mengatakan langsung dengan marah. Dia mengatakan, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Dia mau ibadah.
Apa kata Hasan Basri? Ini jawaban penting sekali. Beliau mengatakan rahimahullah, ini ulama tabi'in masyhur, ya. Muridnya Abu Hurairah, muridnya Ibnu Umar, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu majma'in, murid para sahabat yang mulia. Hasan Basri mengatakan, Allah tidak menghukummu karena kau ibadah, tapi Allah menghukumnya karena kau membuat-buat ibadah itu. Kau enggak dihukum karena ibadah, tapi Allah hukum kau karena kau buat-buat. Allah enggak perintah, ngapain kau salat 8 rakaat setelah asar? Kan gitu. Itu karena tidak ada ilmu, teman-teman sekalian. Mau ibadah, mau berbuat baik, tapi tidak ada anjurannya. Akan sia-sia, kan gitu. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, sungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ada ilmunya lalu diamalkan. Nah, ini penting sekali, teman-teman sekalian. Perumpamannya itu, kata Nabi SAW, sungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam pertama, di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Ya, itu luar biasa, teman-teman, sabda Nabi SAW. Anda bisa lihat bulan yang sangat terang, bagaimana bintang-bintang di belakangnya kecil sekali, walaupun bintang itu bukan lebih besar daripada bulan, tapi kita bicara masalah kelihatannya terlihat oleh mata. Jadi seorang alim itu seperti bulan yang besar cahayanya, dan ini bintang-bintang adalah orang yang suka ibadah tapi tidak punya panduannya. Mungkin ada yang benar, ada yang salah. Juga kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang berilmu dan takaran perumpamanya seperti aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Luar biasa Nabi SAW perumpamakan seorang alim seperti kedudukan beliau dibandingkan orang yang paling bodoh di antara kita. Oleh karena itu keutamanya sangat besar. Belajar. Kemudian juga yang ketiga adalah terhindar dari orang penuntut ilmu, terhindar dari fitnah, dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari mara bahaya, karena dengan ilmu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ingat ya teman-teman, ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar, minum pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita capek, bahkan obat pada saat kita sedang sakit. Karena nanti ilmu agama yang memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan tidak boleh. Disebutkan dalam hadis di keutamaan yang ketiga ini, masalah menuntut ilmu adalah selamatkan dari fitnah dan laknat. Hadis yang sahih riwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan dalam Sahih Jami' oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Sabda Nabi SAW, sungguhnya dunia ini terlaknat. Terlaknat segala isinya kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan ibadah. Demikian pula seseorang alim, ya, atau yang belajar. Ini keutamaan penuntut ilmu. Jadi kita luangkan waktu sebanyak apapun, teman-teman, dalam seharian kita mengajar ataupun kita belajar, semua itu masuk yang menghindarkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala, karena orang akan belajar tentang hukum halal haramnya Allah. Ya. Ini penting sekali yang kita bisa lakukan. Kemudian juga termasuk, ya, keutamaan menuntut ilmu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ini hadis, ya, ini yang keempat, ya, saya dengarkan dari Dr. Sulaiman Rahili pada saat dalam salah satu majlis bersama beliau, belum menyebutkan ada hadis yang dihasankan oleh para ulama, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka Allah akan berikan dia pahala haji lengkap, dapatkan pahala haji sekali aja ada keluar untuk majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan masa pandemi seperti ini kita tidak bisa langsung bertemu dalam majlis, diniatkan insyaallah dapat pahala itu. Jika keutamaan yang kelima, dia seperti berjihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Seperti jihad pahalanya. Keutamaan yang keenam, mereka dilindungi oleh para malaikat. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ya. Sesungguhnya para malaikat menebahkan sayapnya melindungi para menuntut ilmu itu, karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Itu yang keenam atau yang ketujuh. Yang ketujuh sekarang, ya, sesungguhnya seluruh makhluknya Allah memohon ampun untuknya. Ini luar biasa ini, teman-teman sekalian. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya segala sesuatu di langit ataupun di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun untuk seorang pengajar kebaikan yang belajar agama kemudian mengajarkannya. Itu kan luar biasa gitu, ya. Luar biasa, karena memang ini hal yang sangat nyata di depan mata kita. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan atau mengutus, ya, atau memerintahkan seluruh makhluk untuk memohon ampun untuknya, maka dosa-dosanya dimaafkan. Dan ini karunia apa yang kita ingin lebih daripada ini? Ini luar biasa, ya. Keutamaan yang sangat banyak. Tentu keutamaan menuntut ilmu banyak sekali, teman-teman sekalian, ya.
Yang tidak kalah pentingnya adalah yang ke-8 kalau kita bilang Allah menginginkan derajatnya di dunia pun di akhirat. Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Mujadil ayat 11 yang masyhur ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadil ayat 11, Allah mengangkat orang-orang beriman derajatnya dan menuntut ilmu di antara kalian beberapa derajat dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Pernah Abu Yusuf rahimahullah, murid Abu Hanifah, dipanggil oleh seorang khalifah di zamannya. Kemudian dia dikasih makan. Makanan ini kebetulan makanan yang cukup mahal. Saya subhanallah terlupa sekarang namanya. Tapi makanan ini ada campuran madu, kemudian za'faran, kacang, semua jenis-jenis kacang-kacangan. Dan ini yang makan cuma orang-orang kaya pada saat itu. Subhanallah, saya lupa namanya. Baluj atau apa gitu ya dalam riwayat. Tapi okeylah, tidak lupakan namanya saja. Saya takut khawatir salah. Tapi kisah ini sahih. Benar gitu. Abu Yusuf pun duduk. Begitu dia dipanggil oleh khalifah, lalu dia lihat makanan tersebut, lalu dipersilakan makan, tiba-tiba dia tertawa. Maka khalifah mengatakan, kenapa anda tertawa? Dia mengatakan, saya mengingat guru saya Abu Hanifah rahimahullah. Pada saat awal-awal saya menuntut ilmu, dia mengatakan, wahai Abu Yusuf, demi Allah kalau seandainya kau terus menuntut agama ini, terus, maka kau akan memakan makanan itu. Ya. Maka dia pun tertawa mengatakan, subhanallah, sekarang saya menuntut ilmu dan akhirnya ilmunya dibutuhkan. Ya. Sampai khalifah pun memanggilnya untuk makan bersama-sama. Itu luar biasa. Jadi memang nyata ya, bagaimana saya melihat depan mata para penuntut ilmu yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu untuk diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan-kemudahan dalam urusan mereka, dunianya, akhiratnya, ya, dan seterusnya. Kemudian teman-teman, ini tentu keutamaan banyak sekali, karena waktu saya nggak bisa jelaskan semuanya tentang masalah keutamaan menuntut ilmu. Anda bisa kembali, insya Allah cukup banyak ceramah kami ada di serial sahabat ya. Cari di playlist YouTube itu akan ada serial sahabat banyak sekali ya. Pada saat kami membahas tentang Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini banyak sekali yang kita sebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan tidak asing banyak artikel menulis masalah itu di Google insya Allah. Dan juga para asatidz kiram, ustadz-ustadz kita yang kita muliakan, cukup banyak membahas masalah itu insya Allah di medsos juga bisa dilihat. Hanya saja mungkin teman-teman sekalian yang perlu kami berbagi adalah bagaimana pada saat kita ya kita menuntut ilmu atau pada saat menuntut ilmu ikhlaskan niat karena Allah SWT. Ini yang penting. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud yang sahih, inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Gitu kan. Jadi ini penting. Kemudian kiat yang kedua untuk istiqamah setelah menuntut ilmu teman-teman sekalian adalah ini tidak kalah penting. Yaitu amalkan ilmu tadi. Nah ini banyak juga luput dari sebagian besar penuntut ilmu. Ya, saya bahasakan sebagian besar karena memang mereka begitu. Mereka menuntut ilmu, hadir di pengajian iya. Tapi mereka enggak amalin. Pertanyaan sederhana teman-teman. Sudah berapa lama anda dengar tentang sedekah? Apakah sudah tiap hari anda sedekah? Sudah berapa lama anda dengarkan tentang sholat malam? Apakah tiap hari anda sudah istiqomah untuk sholat malam? Berapa kali anda dengarkan tentang bakti dengan orang tua? Zikir pagi petang, keutamaan baca Quran, hafal Quran, keutamaan haji dan umrah, keutamaan ini dan itu. Sudah berapa kali anda dengarkan dalam majlis? Berapa kali anda dengarkan wahai kaum laki-laki dari khutbah Jumat? Dan sudah berapa kali anda amalkan? Ini kan luar biasa ini. Banyak di antara mereka tidak faham masalah itu. Jadi kiat yang kedua adalah mengamalkan ilmu itu. Itu penting. Kata para ulama, menuntut ilmu adalah penting. Dan mengamalkannya lebih penting daripada menuntutnya. Maksudnya setelah itu harus diamalkan. Ya. Dan anda kalau mengamalkan ini teman-teman sekalian, anda sudah amalkan, maka akan ada efek daripada perbuatan tersebut. Seperti anda sudah kursus mobil atau kursus bahasa, kan manfaatnya kan sangat kecil kalau anda tidak mengamalkannya. Tapi kalau anda praktikkan kan jadi berkah ilmu itu. Ada manfaatnya. Dan yang luar biasa lagi pada saat anda amalkan, maka secara otomatis, ya, kalau anda amalkan ini, anda amalkan buat diri, anda juga ajarkan kepada orang. Itu maksud dalam mengamalkan ya. Seperti kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Orang yang paling baik yang terkenal adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Nah ini pengamalan di sini. Dia belajar Quran, kemudian dia mengamalkannya. Ya. Dengan cara dia praktikin dan juga dia ajarkan kepada orang lain. Dan kalau kita ajarkan orang lain, ada pahala ekstra.
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menunjuk kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Pernah ada seorang sahabat, teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW mengatakan, bersedekahlah, beginilah motivasi untuk sedekah. Pada saat Nabi SAW sebutkan itu, untuk bersedekah, gitu kan. Terus saja Nabi SAW motivasi, sampai akhirnya, ada satu sahabat berdiri, lagi di masjid nih, mereka lagi asyik dengerin ceramah Nabi SAW. Ada satu sahabat berdiri, kemudian dia keluarkan isi kantongnya, langsung dia letakkan di hadapan Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasul. Melihat perbuatan tersebut, maka yang lainnya pada berbondong-bondong juga ikut bersedekah. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ya, karena dia tadi memulai orang ini, maka yang lain ikut, dia dapat pahala. Itu kan luar biasa. Dan ini terjadi pada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu. Karena orang tadinya tidak faham, jadi faham karena dia, kan gitu. Juga dalam hadis Ibnu Majah, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakan. Jadi kalau misalnya kita ajarkan sholat malam lah, lalu dia sholat malam, dia dapat pahala lengkap, dia tidak terzalimi. Tapi kita karena mengajarkan, dapat pahala itu. Saya kadang-kadang terenyuh, teman-teman, pada saat bertemu dengan beberapa orang ikhwah, dan sering kali begitu. Ustaz, jazakallah khair, atas ilmunya saya berubah karena Ustaz. Saya sebenarnya terdiam ya pada saat itu, dan langsung menjadikan sebagai sebuah berita gembira, sebenarnya sangat menggembira bagi dalam hati dan dalam diri saya. Bagaimana Allah SWT memudahkan melalui saya. Coba seandainya Allah berikan kesempatan itu pada orang lain dan luput dari saya, maka saya yang rugi, gitu kan. Tapi alhamdulillah, kita hanya luangin waktu beberapa saat menyampaikan ceramah. Kita tinggal menjaga bagaimana kita saleh dan kita ikhlas. Insya Allah, binillah, kita jadi praktisi dan kita ikhlas, maka insya Allah akan berefek, teman-teman. Karena banyak penceramah, banyak. Berapa banyak penceramah sekarang? Berapa banyak jumlahnya ustaz-ustaz? Kita bicara lingkup Indonesia saja. Tapi berapa banyak yang punya pengaruh? Karena saya lihat ada dua hal. Butuh keikhlasan, teman-teman. Tidak berharap kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap pahala, gitu kan. Dan yang kedua, kita juga praktisi. Kita harus soleh, teman-teman sekalian. Kita harus praktek. Sholat malam lah, habis segala macamnya. Sholat malam lah, sedekah lah, bakti lah sama orang tua. Tapi dia sendiri tidak amalkan. Walaupun retorikanya bagus, tidak ada efeknya. Gak akan berefek. Yang berefek itu kalau Anda sendiri memang dasarnya ikhlas karena Allah SWT dan Anda praktisi. Memang Anda orang soleh dan soleha. Anda amalkan, subhanallah, Anda sampaikan sederhana saya sudah cukup berbekas. Karena semua orang bicara masalah istiqamah, semua orang bicara masalah sholat malam, semua orang bicara tentang sholat duha. Tapi siapa yang penyampainya bisa berbekas pada orang? Tadi ikhlas dan juga dia seorang praktisi. Sebaliknya, teman-teman sekalian, kalau Anda tidak mengamalkan ilmu itu, Anda lihat kemungkaran, Anda belajar, Anda tidak mengamalkan, maka itu bahaya. Kata Nabi SAW, Al-Quran itu bisa menjadi hujah untukmu atau terhadapmu. Maksudnya, bisa menolongmu karena kau membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mempraktikkan. Dan juga bisa menjadi malah bahaya buat kamu karena kamu meninggalkannya. Belajar tapi tidak pernah dipraktikin. Atau tidak mau belajar sama sekali. Makanya harus hati-hati. Atau ada orang juga melanggar, dia mengajarkan sesuatu lalu kemudian dia sendiri melanggar. Kata Allah SWT dalam surah As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, atau potongan awal ayat adalah Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kau mengucapkan apa yang tidak kau amalkan? Sungguh berat di sisi Allah SWT. Kalian mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, teman-teman, kiatnya istiqamah. Ini tentu kalau mau dibahas per poin panjang. Kiat pertama menuntut ilmu syari, yang kedua mengamalkan, ini panjang sekali gitu. Tapi kita cukupkan dengan itu insya Allah. Yang penting pesannya sudah sampai ke teman-teman. Yang ketiga adalah, ini tidak kalah penting, teman-teman sekalian. Pergaulan, komunitas. Ini luar biasa pengaruhnya, luar biasa. Ya, komunitas ini, teman-teman. Renungi hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Matsalul jalisi shalihi was-su." Perumpamaan komunitas, teman-teman,
ya, lingkungan, tempat bekerja, sekolah, tempat kediaman, ya, tempat bergaul di medsos, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di WA sekarang, apalah Telegram, semua ini yang sekarang beragam macam yang kita punya. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Mathalul jalisi salihi wassu. Perumpamaan majlis atau komunitas, ya, teman-teman, ya, yang baik dan yang buruk. Kama kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan seperti penjual minyak wangi dan pandai besi yang membakar besi sehingga panas di situ, ya, terus baunya kurang sedap. Lalu beliau menjelaskan, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka. Penjual minyak wangi itu bisa saja dia memberimu minyak wangi, menghadiahkan untukmu. Wa imma an tabta'a minhu, atau kau membeli darinya. Kau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau yang paling sedikit sekali, yang paling yang sudah pasti adalah engkau mendapatkan bau wangi darinya. Misal ada penjual minyak wangi, kita lewat depan tokonya aja sudah wangi. Kalau kita masuk ke tokonya juga kita cium bau wangi. Saya bolak-balik masuk toko minyak wangi, subhanallah, saya ingat hadis ini bagaimana wanginya. Karena ini semprot, yang itu semprot, yang ini semprot, kan bau wangi gitu. Dan memang mereka harus menjual yang bau wangi. Fitrahnya juga manusia suka dengan bau wangi. Kita kalau cium bau wangi itu kayak sengaja kita mau menghirupnya. Beda dengan kalau kita mencium bau busuk, maaf, ya, kita akan berusaha tutup hidung dan menghindar gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, bisa dia memberimu hadiah, kita gembira. Orang kalau dikasih hadiah minyak wangi suka gitu kan. Kemudian atau kau beli darinya jika kau bisa pakai di rumah, atau ya minimal engkau mendapatkan bau wangi dari dia. Itu majelis yang baik, teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Bisa mereka menghadiahkan kepada kita kata-kata yang baik, mereka bersedekah dari rezeki halal. Enak sekali sebenarnya berteman sama orang-orang saleh dan salehah itu, komunitas itu. Karena mereka dihabiskan di rezeki mereka halal, perkataan mereka, mereka jaga segala macamnya. Atau kau beli dari mereka. Ikut-ikutan membuat ada majlis salib, kita juga buat majlis salib. Kita kayak beli apa yang dia produk yang dia sedang tawarkan. Kan karena akhir-akhir majlisnya orang, kita juga kan bisa membeli ide itu, ya. Oh, ternyata buat majlis enak, ya. Gitu. Ada orang datang, saya juga dapat pahala, rumah saya berkat dan segala macam. Seperti banyak orang lakukan. Atau kau akan mendapatkan bau wangi dari kita mendekatkan dia. Selalu itu katanya, sebab punya ayat ini Rasulullah SAW bersabda, sahabat fulan, sahabiyat fulan, nabi fulan, tentang surga, tentang neraka. Enak kita ini semua, nyaman, berlama-lama pun lagi. Lalu kata Nabi SAW, nafikhul kir, imma an yuhrika thiyabak. Dan pandai besi, bisa saja membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabitha. Atau engkau akan mendapatkan darinya bau busuk. Ini luar biasa perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam, luar biasa. Imam Nawawi rahimahullah berkata, pada saat menjelaskan hadis ini, terdapat permisalan tentang teman yang soleh dengan seorang penjual minyak wangi dan teman yang jelek dengan seorang pandai besi. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan teman soleh dan orang baik yang memiliki akhlak sekaligus, ya, akhlak yang mulia, sikap warak, menjaga hubungan dengan Allah SWT, ilmu yang luas dan adab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang yang buruk, ahli bid'ah, dan orang-orang yang mempunyai sikap tercela lainnya. Dan dari syarah sahih muslim, orang yang menyebutkan, di jilid 4, halaman 227. Ibnu Hajar al-Asqalani yang juga mengatakan, rahimahullah, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Hadis ini juga mendorong seseorang agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Ini terjemahan dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya, jilid 4 halaman 324. Jadi ini luar biasa, teman-teman sekalian, bagaimana pengaruhnya sangat besar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, salah satu ahli tafsir yang masyhur, ulama akidah tentunya, berkata bahwasanya Nabi SAW memberikan permisalan pertemanan dengan dua contoh, yaitu penjual minyak wangi dan pandai besi.
Bergaul bersama dengan teman yang soleh akan mendatangkan banyak kebaikan. Seperti penjual minyak wangi akan memberikan manfaat dengan bau wangi, ya, bau harum minyak wangi. Bisa jadi dengan diberi hadiah olehnya atau membeli darinya. Atau minimal dengan duduk bersanding dengannya. Engkau akan mendapatkan ketenangan dari bau harum minyak wangi tersebut. Kebaikan akan diperoleh seorang hamba yang berteman dengan orang soleh lebih banyak dan lebih utama daripada harumnya aroma minyak wangi. Dia akan mengajarkan kepadamu hal yang bermanfaat bagi dunia dan agamamu. Dia juga akan memberimu nasihat. Dia juga akan mengingatkan dari hal-hal yang membuatmu celaka. Jadi, kerjakan ini, itu enggak boleh, dan seterusnya. Dia juga senantiasa memotivasi dirimu untuk mentaati Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim dan bersabar dengan kekurangan dirimu. Dia juga akan mengajakmu untuk berakhlak mulia, baik dalam perkataan, perbuatan maupun bersikap. Sesungguhnya seseorang akan mengikuti sahabat atau teman dekatnya dalam tabiat dan perilakunya. Keduanya saling terkait satu sama yang lain, baik dalam kebaikan maupun dalam kondisi sebaliknya. Jika kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di atas, maka ada manfaat lain yang penting jika berteman dengan orang soleh. Minimal dia atau diri kita akan tercegah dari perbuatan buruk dan maksiat. Minimal. Jadi kalau kita berjalan sama dia, kita jadi nggak bisa buat dosa. Itu sudah satu kebaikan, kata beliau. Teman soleh akan senantiasa menjaga dari maksiat dan mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan serta meninggalkan kejelekan. Dia juga akan senantiasa menjagamu baik ketika bersamamu maupun tidak. Dia juga akan memberimu manfaat dengan kecintaan dan doanya kepadamu. Ini luar biasa manfaatnya. Jadi orang soleh bisa minimal mendoakan kita. Itu juga manfaat lain. Baik ketika engkau masih hidup maupun engkau sudah meninggal. Sesuatu yang paling mahal bagi orang sudah meninggal adalah doa. Dan kita didoakan. Dia juga akan membantu menghilangkan kesulitanmu karena persahabatannya denganmu. Ya, dan kecintaan kepadamu. Jadi diambil dari buku Bahjatul Qulubul Abrar, halaman 148. Bagaimana penjelasan yang sangat rinci dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan cukup banyak tentunya ya berhubungan dengan masalah ini. Dan kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW yang lain ya, yang memerintahkan kita agar menjaga pergaulan. Hadis yang masyhur ya. Hadis ini riwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 927, berbunyi al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya, komunitasnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, jelihlah, kata Nabi. Ya, siapa yang akan menjadi teman dekatnya? Jadi mulai sekarang teman-teman kita harus yang baik, yang saleh, yang saleha, ya. Tinggalkan semua komunitas buruk itu. Pengaruhnya besar. Jangan bilang saya tidak terpengaruh, bohong. Apa gunanya kalau Anda cuma performance saja, jilbabnya besar, iya. Ya. Celananya sudah tidak isbal, atau penampilannya sudah berjenggot kalau laki-laki, atau kalau azan sudah ke masjid, sudah banyak penampilan-penampilan sunnah yang dia lakukan, tapi tetap aja teman-temannya buruk. Oleh karena itu, sebagian salafus salih mengingatkan, kalau kau mau tahu tentang pribadi seorang, lihat komunitasnya. Biar kau lihat dia baik, lihat orang-orang sekitarnya. Kalau sekitarnya orang buruk, berarti kau bisa nilai orang ini. Kalau orang komunitasnya baik, maka orang ini baik juga. Ya. Yang terakhir teman-teman, yang keempat, yang kita tutup dengan ini, dan saya tidak panjang lebar menjelaskan ini karena ada bahasan khusus panjangnya. Dan ini tidak asing lagi, masalah berdoa. Berdoa teman-teman sekalian. Selalu berdoa. Berdoa agar kita bisa istiqomah ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita istiqomah. Ini penting sekali teman-teman sekalian ya. Karena kalau kita bisa istiqomah sampai kita meninggal, perhatikan manfaatnya teman-teman sekalian. Kita coba baca firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah masyhur ayat ini, surah Fussilat. Teman-teman tolong buka surah Fussilat ya. Itu doa ini panjang ya bahasanya, ada judul ceramah kami di YouTube, bisa Anda ikutin, dahsyatnya doa. Dan di playlist YouTube insya Allah ada dahsyatnya doa. 2 jam lebih kami bicara tentang keutamaan doa dan bagaimana kita doa diterima. Kalau saya bahas ini mungkin akan mengambil waktu, sekarang tinggal sekitar 10 menit saja waktu untuk kita buka pertanyaan insya Allah. Dan jelas doa itu adalah ibadah, bahkan dia inti daripada ibadah. Dan selalu berdoa kepada Allah SWT adalah hal yang sangat dianjurkan dalam agama. Sangat dianjurkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Man lam yad'u Allah yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak berdoa sama Allah, justru Allah murka padanya.
Allah mau kita selalu minta, anda kutip, manja dengan Allah. Kenapa kita enggak mau? Minta, akhi dan ukhti. Minta. Selama anda bukan melawan sunnatullah, bukan minta malam dihilangkan, siang dihilangkan, hilangkan jenis kelamin perempuan atau laki-laki, enggak mungkin kan gitu. Nah, selama anda bukan hal-hal yang melawan sunnatullah, bukan juga hal yang haram, maka anda minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta keturunan, minta ini, minta itu. Dan ingat dalam berdoa, sering saya ingatkan ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipertahankan nikmat yang sedang ada. Kita sudah kaya, minta tambah kaya. Kita sudah punya keturunan, minta tambah diberkahi pasangan hidup, harta, ilmu, segala macam. Itu lebih baik daripada nanti sudah bangkrut, ya. Baru kemudian atau kita sakit, baru kita minta disembuhkan atau dikeluarkan dari masalah. Itu juga boleh tentunya. Tapi kenapa kita enggak minta dari awal supaya tetap Allah Subhanahu wa taala pertahankan? Makanya salah satu doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, aku minta kepada-Mu agar jangan sampai terhilangkan dariku nikmat-nikmat yang sudah Engkau berikan. Wa tahawuli afiyatik, dan teralihnya ya kesehatan kepada penyakit. Wa fuja'ati nikmatik, dan tiba-tiba datang cobaan-Mu. Wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkaan-Mu. Itu doa yang Nabi SAW sering baca. Gitu kan? Jadi berdoa teman-teman, berdoa antara azan dan iqamah sepertiga malam, minta agar Allah SWT istiqomahkan kita. Kita akan selalu berdoa dalam, kita juga selalu baca dalam Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim, tunjukkan kami selalu jalan yang lurus. Padahal kita sudah muslim, tapi selalu kita baca. Dalam sholat wajib 17 kali minimal kita ucapkan ayat. Bagaimana dengan sholat sunnah, bisa puluhan bahkan ratusan kali mungkin kita baca Al-Fatihah ini. Ya, ayat ihdina siratal mustaqim. Baik, kita tutup teman-teman dengan membaca manfaat ya. Atau kalau orang meninggal dunia, maka ini yang dia dapatkan kalau dia istiqamah. Nah, ini berita gembira teman-teman. Yaitu surah Fussilat ayat 30. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah. Ingat tadi hadith ya, Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Berasa beliau mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku perkataan yang kalau aku sudah faham dari anda, aku tidak tanya lagi yang lain. Mengajarkan tentang semua rangkuman Islam. Kata Nabi SAW, ya, Qul Rabbi Allah, fastaqim. Qul amantu billah, fastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Di sini Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka. Halal, nikmati. Perintah, kerjakan wajib ataupun sunnah. Larangan, haram ataupun makruh, jauhi. Udah, sampai meninggal. Sebentar kok itu. Ajal datang, sudah selesai. Udah mereka istiqomah pada pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka pada saat menjelang mati. Dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan jangan merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa. Ya. Dikatakan dalam tafsirnya ayat ini teman-teman sekalian ya, bahwasanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, maksudnya mereka selalu mempatuhi Allah dan meninggalkan larangannya, maka pada saat menjelang mereka meninggal, para malaikat akan datang turun kepada mereka lalu mengatakan, janganlah kamu merasa takut, maksudnya takut dengan menghadapi kematian ini. Dan jangan kamu merasa sedih dengan meninggalkan hartamu, keluargamu, istri, suami, anak-anakmu, segala macam. Dan bergembiralah dengan surga yang sekarang kau bisa lihat, akan mendapatkannya yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi manfaatnya luar biasa istiqamah itu ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, kita tutup dengan ini dua surah ya, Fussilat ayat 30 dan Al-Ahqaq ayat 13 dan 14. Al-Ahqaq 14 dan ayat 13 dan 14 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu akbar. Nunan Allah jadikan kita orang yang istiqamah di atas iman sunnah Nabi SAW, berpegang teguh pada agama ini sampai meninggal dunia. Allahumma amin. Terjemahnya teman-teman surah Al-Ahqaq ayat 13 sampai 14, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Enggak ada kesedihan bagi mereka di dunia, enggak ada kesedihan bagi mereka di akhirat. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan tidak ada keraguan dalam masalah ini tentunya. Allahu a'lam. Ini insyaallah bahasan kita teman-teman sekalian, semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita
dan juga menjadikan kita orang yang bisa beristiqamah ya, di atas ajarannya, ajaran Allah SWT, dan di atas iman, malahnya sampai meninggal dunia, sehingga kita mendapatkan manfaat yang dijanjikan di dunia, dan juga mendapatkan manfaat yang dijanjikan di akhirat.